Pemirsa, sebuah mobil yang dikendarai emak-emak tiba-tiba melaju dan menabrak petugas pembeli dan juga satu box pengisian BBM. Mobil yang dikemudikan emak-emak ini tiba-tiba melaju dan menabrak petugas dan pembeli di SPBU Banyuanyar, Sampang, Madura, Jawa Timur. Akibatnya petugas SPBU mengalami patah tulang di kakinya dan pembeli luka ringan. Bahkan mesin pengisian BBM pun ambruk karena ditabrak. Bisa apa aja? Yang bisa itu mesinnya sama sepeda motor, terus operatornya kena tabrak juga. Yang ini apa? Luka. Luka terus sama patah kakinya. Patah kaki. Ya. Pembeli enggak apa-apa. Kalau pembelinya cuma luka-luka ringan itu. Saat ini perbaikan mesin terus dilakukan, sementara korban patah tulang masih dirawat di RSUD Sampang. Dan emak-emak pengendara mobil kini tengah diperiksa di Polsek Kota Sampang. Dari Madura, Jawa Timur, Faturrahman, iNews melaporkan.